Bagi sobat yang mau nonton pertandingan Euro 2024, sudah bisa dibeli dari sekarang. Assalamualaikum sobat SPD, kita akan update brosur Kavision bulan Mei 2024. Oke, jadi bagi sobat yang belum punya parabola Kavision mau pasang, bisa langsung order di Satelit Parabola Depok, langsung WhatsApp saya di deskripsi video ya. Kita bisa pasang parabola yang jaring besar seperti ini, tapi ini limited edition, sudah mau habis stoknya. Dan bisa juga pasang parabola mini yang seperti ini, yang biasanya dipasang di kota-kota, di tempat-tempat perumahan, biasanya yang tempatnya itu lahannya terbatas, jadi pasangnya parabola mini. Oke, jadi kalau misalkan sobat baru pasang parabola Kavision atau baru beli receivernya ya, jadi mungkin pakai parabola bekas terus pasang receiver Kavision, apa aja yang didapatkan bonusnya? Oke, jadi langsung aja yang pertama itu kalau sobat pasang pakai receiver Bromo. Jadi receiver ada berapa macam gitu ya, ini kita sebutin satu-satu. Yang pertama adalah Bromo, itu sobat langsung mendapatkan yang pertama nih. Jadi baru dipasang, diaktivasi atau baru beli aktivasi, itu mendapatkan paket juara 2 bulan dan paket Liga 1 1 bulan. Kemudian ada tambahan bonus 2 bulan di mana ini harus aktif sendiri. Jadi sobat install Vision Plus, saya pernah buat videonya seperti ini. Jadi sobat tinggal koneksikan aja antara receiver dengan aplikasi Vision Plusnya, itu akan mendapat bonus lagi juara 2 bulan. Jadi ini harus dilakukan sendiri ya, tidak bisa dibantu oleh teknisi. Terus kemudian kalau sobat mau belinya yang receiver Kartens, ini Kartens biasanya langka ya, nggak semua di tempat ada dan harganya biasanya juga lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal? Karena paket juaranya itu bonusnya 3 bulan, kemudian paket Liga 1 2 bulan dan plus 2 bulan lagi dengan Vision Plus ya, connect ke aplikasi Vision Plus. Terus selain bonusnya, ada nggak sih perbedaan layannya antara Bromo dan Kartens? Jawabannya itu nggak ada, jadi receivernya sebenarnya sama persis. Mereka bisa digunakan untuk parabola mini dan parabola besar yang CBN juga, jadi intinya sama ya. Jadi yang Telkom 4 atau yang Meset Kuben sama. Ingat, yang membedakan intinya hanya bonusnya aja. Oke, selanjutnya ada receiver tambahan yaitu Gardiner, Optus, dan LGSAT. Ini ada tipenya ya, jadi Gardiner, Optimo, kemudian Optusnya juga OP66HD, dan LGSAT-nya ada tulisan Stars. Kalau nggak ada tulisan tambahan di bawahnya, itu bukan receiver Kavision, jadi berbeda ya. Untuk bonusnya mirip seperti Kavision Bromo yang tadi di awal, jadi saya tidak perlu ulang lagi. Bedanya, untuk ketiga receiver ini dapat bonus random setiap bulannya. Jadi ini adalah bonus randomnya, dan ini yang ada logo bintangnya itu hanya tersedia di CBN aja. Dan sewaktu-waktu bisa berubah-ubah tuh bonusnya, tiba-tiba misalkan jadi channel A, channel B gitu ya. Jadi ini random ya. Dan dari ketiga receiver tersebut itu mendapatkan paket JOS 12 bulan. Paket JOS itu isinya seperti ini nih, jadi banyak banget channelnya. Terus apa yang terjadi setelah 12 bulan semua bonusnya habis? Jadi sobat hanya bisa nonton sebagian siaran aja yang free to view ya. Terus kemudian untuk channel lokalnya biasanya MNC Group kekunci, mungkin TransTV, TransTujuh juga kekunci gitu ya, karena mereka sudah masuk paket celing yang paling murah yang harganya 10.000. Dan ini ada bonus top up, jadi kalau sobat baru pasang di hari yang sama gitu ya, baru aktivasi, itu bisa top up 50.000 dan sobat bisa mendapatkan ekstra paket juara 30 hari, jadi banyak banget bonusnya ya. Kalau misalkan hari pertamanya udah kelewatan gitu ya, sobat masih punya kesempatan kedua selama 30 hari ya masanya ya, jadi tinggal top up yang 130.000, kemudian itu dapat ekstra paket juaranya 60 hari. Ini top up loh ya. Bagi sobat yang mau beli paket Euro di Kavision, ini hanya di Kavision ya nontonnya ya, itu sudah bisa dibeli dari sekarang, harganya 199.000 dan mendapatkan paket JOS sebagai bonus itu 180 hari. Dan ini bonusnya paket JOS 180 hari. Paket JOSnya aja kalau dihitung udah 120.000, berarti cuma nambah nggak nyampe 100.000 loh harga paket Euro, murah banget ya. Ingat, kalau mau beli langsung di Satelit Parabola Depok, WhatsApp saya di deskripsi video ya. Oke, selanjutnya adalah paket celing. Ini adalah paket yang paling terjangkau atau paket basic. Jadi kalau siaran lokal sobat sudah mati yang punya Kavision gitu ya, itu tinggal isi aja paket celing, nanti siaran lokalnya akan terbuka kembali. Ini adalah paket juara di mana sobat kalau belinya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan itu harganya mendapatkan diskon ya, ditambah free paket JOS-nya lagi sesuai dengan pembelian. Dan ini adalah paket JOS di mana kalau sobat baru aktivasi ini dapatnya 12 bulan dan ini channelnya udah banyak banget loh. Tapi bagi sobat yang mungkin tadi paket basicnya udah habis, itu bisa langsung beli aja paket JOS, itu otomatis akan mendapatkan paket celing juga ya. Kalau sobat belinya 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan itu harganya juga dapat diskon. Selanjutnya ada paket SPO TV. Ini cocok bagi sobat yang nonton MotoGP, nonton WWF, dan banyak pertandingan lainnya di SPO TV. Untuk channel sobat dapat 4 ya, jadi dari Sportstar 1, 2, terus kemudian SPO TV 1 dan SPO TV 2. Selanjutnya ada paket film, yaitu 49.000 per 30 hari. Kalau mau lebih hemat ya udah tinggal belinya sekalian aja ya, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Untuk channelnya ada Cinemachi dan saya tidak tahu apakah sudah ada subtitlenya apa belum. Bantu saya di kolom komentar. Kemudian ada Gibol, paketnya 39.000 per 30 hari, sama ya, ada paket hematnya juga.
terus kemudian untuk channelnya Sportsa 1, Sportsa 2, dan Soccer Channel HD. Ada juga paket olahraga. Jadi untuk paket olahraga ini gabungan dengan dua paket sebelumnya ya, Sport TV dan paket Gibol. Jadi untuk channelnya Sportsa 1, 2, Soccer Channel HD, SPO TV 1, dan SPO TV 2. Jadi ibaratnya ini udah lengkap nih paket olahraganya. Dan ini adalah paket MVP, di mana ada bioskop lokal, bioskop barat, dan bioskop Asia setahu saya. Jadi Galaxy, Galaxy Premium, dan AMC channelnya. Ini juga bagus kok, dari semua paket yang kita beli yang saya bahas tadi itu ada bonusnya antara Joss dan Sling. Jadi sobat tinggal lihat sendiri ya untuk bonus-bonusnya di layar ini. Kemudian bagi sobat yang beli receiver goal ya, yang tadi Gardiner, Optus, dan LG Sat, itu paketnya ada pilihan yang 7 hari. Tapi ingat ya, kalau misalkan beli yang 7 hari, otomatis nggak bisa beli yang 30 hari. Karena kalau sobat tiban dengan yang 30 hari, yang 7 harinya nanti hangus gitu, paketnya hilang. Begitupun sebaliknya. Kalau sudah beli 30 hari, balik ke 7 hari, otomatis yang 30 harinya hangus. Jadi kalau mau isi, ya mendingan di hari terakhir, oke? Okay? Jadi untuk paket goalnya, ini ada goal 07, 39.000 per 7 hari, pas 07, 20.000 per 7 hari, ada GB 07, 10.000 per 7 hari. Dan channel-channelnya sobat bisa langsung lihat di sini. Oke, okay, jadi itu tadi brosur update terbaru dari Kavisin. Bagi sobat yang mau beli, jangan lupa hubungi Sakti Prabu Depok, WhatsApp langsung di deskripsi video ini. Bagi sobat yang sudah nonton sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Sekalian bantu saya dengan like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali, sampai SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.